Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi Wasohbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat jamaah Yarsi TV yang berbahagia, Berbuka puasa di bulan Ramadan merupakan momen yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam yang sedang berpuasa. Puasa bulan Ramadan dimulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Jadi lama waktu melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah sekitar 14 jam. Bapak-bapak ibu-ibu, Ikhwan -ibu, Ahwat, Jemaah Yarsi TV yang berbahagia. Judul dari kultum hari ini adalah berbuka dengan yang manis, manfaat dan kehalalannya. Berbuka puasa dengan makanan atau minuman yang manis memang bukan sebuah kewajiban. Namun mengkonsumsi jenis makanan dan minuman yang manis pada saat berbuka puasa itu, ternyata cukup baik bagi kesehatan tubuh kita. Pasalnya, makanan minuman yang manis itu mengandung gula sederhana yang akan membantu mengembalikan energi yang hilang dan meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. Oleh karena itu, energi tubuh. Bisa segera pulih setelah 14 jam kita berpuasa sehingga kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang memerlukan energi untuk melakukan ibadah selanjutnya seperti salat tarawih dan lain-lain. Selama bulan puasa di Indonesia banyak sajian yang didominasi dengan rasa manis seperti kurma, kolak, es buah dan lain-lain. Di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam untuk mengkonsumsi makanan minuman yang halal. Oleh karena itu, bagaimanakah kehalalan kolak dan es buah yang kita konsumsi tadi? Produk kolak pada umumnya terbuat dari buah-buahan seperti pisang, kolang-kaling, ubi, singkong dan lain-lain. Selain itu ada gula baik gula pasir atau gula merah. Selain itu juga ada santan dan perisa, biasanya perisa vanili. Buah-buahan Jelas, kehalalannya gula pasir yang dirafinasi atau yang dimurnikan, kehalalannya dapat diragukan karena pada proses rafinasi ada yang menggunakan karbon aktif yang berasal dari tulang hewan. Santan yang terbuat dari kelapa segar jelas halalnya. Santan instan. Dapat diragukan kehalalannya disebabkan karena ada penambahan bahan tambahan pangan, yaitu yang disebut gelatin, yang mana gelatin tersebut terbuat dari kulit atau tulang hewan. Hewannya bisa babi, bisa sapi, bisa ikan, kolak. Sering ditambahkan bahan tambahan pangan yang berfungsi sebagai perasa atau perisa, yaitu vanili. Kehalalan vanili dapat diragukan karena bisa terbuat dari senyawa sifeton dan atau kastorium yang berasal dari kelenjar hormon tikus air atau kucing hutan. Oleh karena itu perasa vanila bisa diragukan kehalalannya. Es buah pada umumnya terbuat dari buah-buahan, gula, perisa asam sitra, perisa asam sitrat, yaitu sebagai pengatur keasaman. Homer biasanya rum, jenis rum, homernya. Kemudian susu olahan berupa susu kental manis. Dalam pembuatan es buah, ada produsen yang menambahkan bahan tambahan pangan jenis pengatur keasaman yaitu asam sitrat atau dengan nama dagang sitrunsur. Kehalalan asam sitrat dapat diragukan karena asam sitrat merupakan produk mikrobial yang kehalalannya sangat kompleks sehingga ulama dari Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan kehalalannya memerlukan dokumen berupa sertifikat halal Selain itu, bila es buah ditambahkan homer seperti rum Tentunya produk es buah tersebut menjadi haram. Es buah yang ditambahkan produk olahan seperti susu seperti eh, produk olahan susu seperti susu kental manis kehalalannya sangat diragukan karena pada proses produksinya sering ditambahkan bahan-bahan tambahan pangan yang bisa diragukan kehalalannya seperti laktosa dari air susu walaupun susunya susu sapi tapi belum tentu kehalalan laktosa tersebut karena tergantung dari Penyembelihan sapinya tadi, apakah sesuai syariat Islam atau tidak? Selain itu, sering juga di produk susu olahan sering ditambahkan enzim-enzim dari hewan dan lain-lain. Dari penjelasan singkat tentang bahan-bahan untuk membuat kolak maupun es buah yang mana banyak yang uh, diragukan kehalalannya maka kita yang berpuasa umat Islam yang berpuasa yang mengkonsumsi makanan atau minuman uh, yang berasa manis uh, perlu jang jangan sampai mengab Sampaikan kehalalannya. Demikian kultum singkat ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan semoga semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. punya Ya robbal alamin wassalamualaikum warohmatullahi wabarakatufu